Selamat malam. Kita bertemu kembali di Tour Liga Sekadau ya. Gimana pada malam hari ini semua player akan merebut tiket ke final dan tiket ke playoff ya. Oke, pada malam ini dipertemukan 11 tim ya. Oke, dan sementara ini adalah putaran keempat ya, atau match day keempat ya, di mana pada malam hari ini penentuan dari ke-12 tim tersebut yang bertanding pada malam hari ini dan besok. Oke, kita absen tim sebentar dulu. Oke, di tim 1 ada BRN. Oke, di tim 2 ada ini, oh ya, di tim 2 ada oke, di tim 3 ada Evos, dan di tim 4 ada Sekadau Army, di tim 5 ada Nerf ID. Oh, nampaknya Nerf ID berada di area Pocinok. Oke, dan sementara di tim 6 berada di area Hunger. Oke, dan sementara di tim 7 ada Sekadau Army, dan sementara di tim 8 ada MTR Pro Team. Oke, dan di tim 9 ada Sekadau Army Flank. Oke, dan sementara di tim 10 ada Cedirwar, nampaknya berada di area Obsir. Oke, dan sementara di tim 11 ada Zeus Family yang berada di area Mark Electric. Oke, dan Kesa, sementara ini kita akan melirik-lirik sebentar para pro player ini yang sementara meluting. Oh, nampaknya di tim 1 berada di area Victory. Oke, nampaknya dari tim 2 ini berada di area, wow, zona patahan ujung ya, dan tim Evos. Oke, dan sementara tim Evos berada di area Sentosa ini. Oke, dan sementara dari tim 4, nampaknya tim 4 sudah mulai melontarkan senjata ya di area Kraton. Nampaknya juga di area Kraton ada musuh, guys. Oke, nampaknya bertemu dengan MTR ya. Oke, tim 4 bertemu dengan MTR. Di sini nampaknya memilih untuk menghindar dulu sementara waktu. Oke, dan sementara dari Sekadau Army di sini ya. Oke, dan nampaknya Cedirwar masih betah di area Obser. Oke, dan sementara Zeus masih berada di area Mars. Patahan bagian atas nampaknya akan memilih untuk ngendok sebentar dulu ya. Oke, ini adalah tim IGS ya. IGS Esport nih. Halo. Di rumah. Enggak ada, mau pesan merisik enggak sehat lah. Siang. Beli siapa? Oke, dan sementara ini dari Sekadau Army mendapatkan satu player dari MTR ya.
Oke, dan peperangan terjadi di area keraton, antara keraton dan Kepton di sini. Oke, sementara di bagian keraton ini ya di bagian keraton ini ada MTR di sini ya, dan sementara Skado Army berada di bagian ujung bawahnya ya. Oke, sementara ini nampaknya dari Liwa di sini. Oke, ada BB Kapten dan SK Pigo. Oke, di sini ada Pigo ya, dan sementara di MTR ada Godzilla, ada Grisha, ada Winion, dan nampaknya ngenok apa gimana nih. Oke, dan sementara dari Skado Army Flank, nampaknya Zeus juga di sini terculik, dua playernya di sini. Sayang sekali dari tim Zeus harus kehilangan dua playernya di sini. Oke, dan di sini yang menculik tim dari Zeus. Oke. Dan sementara Zeus masih tertinggal dua player lagi. Oke, dan nampaknya satu playernya ini lagi bermasalah dengan jaringan. Oke, di sini ada Skado Army Flank di sini. Oke, dan sementara dari Skado Army masih berada di area Kepton di sini. Oke, dan kita beralih ke Team Happiness di sini. Oke. Oke, di sini ada Osawa sini. Wow, luar biasa di sini Team Happiness ya. Nampaknya dari Happiness belum ada mendapatkan kill sama sekali. Oke, dan sementara dari NevID masih berada di area Victory di sini. Oke, dan sementara IGS berada di area Peak. Oh, ngopi dulu bang. Oke, bang Prim. Oke, dia mati-matiin dulu guys. Oke, thank you, love you ya. Oke, dan sementara dari Funky, yes, dari dari tim IGS ya. Oke, dia mati-matiin dulu. Oke, ada BT Zen di sini. Oke, dan sementara dari tim Evos Baby, nampaknya Evos Baby berada di area kota tua ya. Oke, dan sementara dari tim 2 di sini nampaknya tim 2 masuk ke area mil di sini ya. Oke, nampaknya langsung ada peperangan di situ. Terkena damage yang sangat sakit di sini ya. Oh, nampaknya bertemu dengan Skado Army di sini. Oh, dan di sini dari MTR Protein harus kehilangan semua player dan harus puas di posisi ke-12 di match pertama. Ini adalah tim AIM kuning nih.
Nampaknya semua player di sini bermainnya sangat hati-hati karena ini penentuan ya. Penentuan apakah lolos ke final atau lolos ke playoff. Oke, nah sementara sini ada peperangan ya. Karena dari area kota mil tadi ada 3 tim yang berada di area kota mil ya. Oke, dan sini ada kontak senjata lagi antara Cederoar di sini ya. Oke, tim 6 berhadapan dengan Cederoar di sini. Oh, dan nampaknya terkena damage sangat sakit. Oh, nampaknya Cederoar memilih untuk menghindar dan sementara ada oh, nampaknya di sini ada Shadow Army Flank. Oh, nampaknya jaraknya dekat sekali di zona ketiga ini ya. Tim 6 di sini Happiness menyerang begitu saja tim dari Cederoar. Apakah akan mampu? Oh, nampaknya satu player di pelan lobby. Oh, nampaknya bukan guys. Oke, nampaknya dari oi. Ini dari Shadow Army ya. Oke, Shadow Army harus kehilangan dua playernya di sini oleh Happiness. Oke, mohon maaf ya karena jaringannya tiba-tiba terputus ya. Oke, dan sementara tersisa 14 player lagi. Di mana ini NFID tertinggal satu player lagi. Oke, dan sementara EVOS Team masih 4 orang player lagi. Nampaknya sementara ini lagi ada peperangan EVOS Team menghadapi dari tim Shadow Army. Oh dari iya dari Shadow Army Flank di sini. Oh karena dari Cederoar juga masih ada di sini. Oh nampaknya satu orang terkenok. Oke dari Captain Ahmad menyerang di sini. Oh ada satu player dipulangkan ke lobby begitu saja. Oke dan terkena hit yang sangat sakit sekali oleh tim EVOS dari bawah. Benar sekali. Tim EVOS menyerangnya sangat luar biasa karena sudah berada di area zona di sini. Oke satu dan tiga player mulai menyerang begitu saja ya. Oke dan sementara dari Shadow Army Flank nampaknya sudah mendapat posisi yang aman. Dan sementara dari Cederoar harus mengambil posisi yang tepat karena diserang begitu saja oleh tim EVOS ya.
Benar. Oke, sedang sementara tim Evo sangat nyaman sekali di sini. Oke, di sini ada Chika ya. Oke, dan dari tim Evos masih terkurung terjebak dalam rumah, dan sementara dari tim Skadal Arnis nampaknya menyerang dari tim Cederoar di sini. Oke, 1-2-3 player dari tim Shadow Army Flame harus dipulangkan ke lobby. Begitu saja dua player dipulangkan ke lobby oleh tim Cederoar, dan sementara masih terjebak di dalam rumah yaitu tim Evo tertinggal dua player. Apakah dari tim Cederoar akan buaya di match pertama? Oke, dan sementara dari tim terjebak di dalam rumah. Oke, dan terkenok. Oke, dipulangkan ke lobby begitu saja, dan buyah didapatkan oleh tim Cederoar. Oke, di match pertama ini yang buaya adalah tim Cederoar berhasil mengumpulkan 7 kill, dan sementara dari Skadau Army Flank berhasil di posisi kedua dan sama juga mengumpulkan 7 kill, dan sementara dari tim Evos Baby di posisi ketiga dan cuma mendapatkan 1 kill, dan sementara Nerf ID harus puas juga ke di urutan keempat dengan 2 kill, dan sementara dari tim Dimas harus puas di posisi ke 5 di sini. Oke guys, kita kembali lagi di match kedua ya, yang dimana di match pertama yang buaya adalah tim Cederoar ya. Oke, dan kita saksikan di match kedua ini apakah dari tim-tim lain mengambil buaya atau Cederoar lagi yang mengambil buaya di ronde pertama tadi ya. Oke, dan sementara di emot-emotin dulu guys ya. Ini adalah tim yang buaya di match pertama ya, ada Harry, dan ini nih dan namanya sangat sulit sekali, dan ada Chika di sini. Oke, di emot-emotin dulu guys.
Oke, kita balik lagi di area Brasilia ya. Di area Brasilia ini nampaknya ada di sini ada Cederoa bersama Evos ya. Oke, dan sementara dari tim Evos nampaknya masih menunggu ya di area zona pertahan ya. Karena sudah saling mengetahui informasi ya. Oke, dan sementara dari tim Cederoa masih di dalam area Brasilia ya. Dan sementara masih mencari-cari keberadaan Evos. Nampaknya semua tim bermain sangat hati-hati ya. Karena ini adalah ronde penentuan, nah siapakah yang akan lolos ke fase final dan lolos ke fase playoff ya. Karena ini match day terakhir ya, terakhir di tour liga bagi para player yang akan lolos ke final dan fase playoff ya. Oke, dan sementara di sini dari Skado Army Flank di sini nampaknya masih mencari-mencari lootingannya dulu. Oke, dan sementara dari tim Zeus, oh nampaknya dari tim Zeus juga sementara main posisi aman dulu ya, alias ngendok-ngendok guys. Oke, dan sementara dari MTR Pro Team, oke, dan sementara masih juga mencari-cari lootingan sisa di area quarry. Dan sementara dari Skadow Army di sini, oke, dari masing-masing tim masih mengantisipasi posisi masing-masing. Dan sementara di sini ada tim Happiness. Oke, di sini ada Osawa, ada Boni, ada Battery, ada Casino ya, Kas-Kasno. Oke, dan sementara dari Nev ID, oke, nampaknya Nev ID sudah mulai masuk di area quarry. Nampaknya di bawah ada satu tim, nampaknya ada juga di area quarry. Oke, tim 4, oke, di sini tim 4, dan sementara tim 5 mulai masuk ke area zona ya. Apakah akan ada peperangan di sini antara tim? Oh, nampaknya benar sekali dari tim 3 sama tim 4 nampaknya sudah mulai ada peperangan di sini. Oh, nampaknya di bawah juga ada musuh ya, guys. Oke, kita pantau-pantau dulu tim manakah yang di situ. Oh, nampaknya MTR 3 tim sekali bertemu di area quarry. Oke, MTR nampaknya satu orang player dipulangkan ke lobby dan satu orang terkenok, dua orang terkenok di situ. Oke, dan di sini tersisa Wando di sini. Apakah yang akan dilakukan oleh Wando? Dan sementara dari kedua temannya dikenokan oleh tim Nerf ID ya. Oke, dan sementara dari tim Nerf ID mendapatkan satu kill ya. Karena tadi di sini, oh nampaknya di sini ada yang mengambil gratisan di sini. Oke, dari tim 3 ada IGS di sini ya. IGS Esport, namanya sekarang IGS Esport berhadapan dengan Nerf ID di sini. Oke, dan sementara dari Nerf ID mendapatkan satu orang player dari IGS Esport. Oke, dan satu, oh nampaknya hit yang sangat sakit namun belum menemukan satu. Oh, nampaknya dari tim IGS harus puas kehilangan dua playernya di sini karena sekali bertemu tiga timnya. Oke, dan sementara dari FID di sini, oke, mengenokan satu orang player dari IGS. Oke, dan tersisa satu orang player lagi. Oke, sementara dari tim FID masih melontarkan 1, 2, 3 tembakan. Oke, dan sementara di sini juga dari tim Happiness juga ada peperangan. Oke, dan tersisa di sini ada BGO, BG Battery di sini. Oke, akan langsung dengeras begitu saja. Oh, langsung dipulangkan ke lobby satu player. Oke, dan nampaknya oh langsung ditutup begitu saja.
Oke, nampaknya di sini ada tim Zeus di sini. Dari gempuran Zeus karena dikurung oleh dua player di sini. Oke, dan sementara tidak mau ambil resiko ya. Oke, dia masih ngendok dulu. Oke, dan sementara dia langsung langsung dikenakan begitu saja dan dipulangkan ke lobby. Oke, dan ada tim baru datang lagi di sini. Oke, nampaknya Shadow Army di sini dipulangkan ke lobby. Salah satu player Shadow Army. Oke, dan sementara NFID juga ada peperangan juga di sini. Oke, dan sementara dari tim-tim satu, tim dua nampaknya masih aman dengan cara mengendokkan diri masing-masing ya. Oh, nampaknya dari tim Zeus juga harus pulangkan ke lobby menyusul tim MTR di sini. Tim Happiness juga dipulangkan ke lobby begitu saja. Oke, dan sementara dari NFID tertinggal 2 orang player lagi di sini. Oh, nampaknya memulakan tim dari tim IGS ya. Oke, dan sementara dari Shadow Army ya, kita pantau-pantau. Nampaknya 1-2 hit tembakan yang dilontarkan oleh Shadow Army. Oke, dan di sini ada Shadow Army sama Shadow Army Flank di sini ya. Oke, di sini ada 42.000 Ferry di sini. Ada Ahmad, ini Shadow Army Flank di sini. Oke, dan sementara dari tim Cederoar masih bermain aman saja dulu karena di match pertama sudah ambil boya, jangan sampai di match kedua lalu tusun di sini. Oh, satu dari tim sangat sakit namun dipulangkan ke lobby begitu saja. Wow, luar biasa dari Chika memulangkan satu orang player. Oh, kenapa dari tim Evos tertinggal satu orang player yang di sini. Oke, dari tim Evos tertinggal satu orang player tuh. Lagi di sini, nah, apakah ia mampu menghindar dari gempuran-gempuran musuh yang ada? Oke, dan FID juga dipulangkan ke lobby lagi satu orang player dan tertinggal satu orang. Oh, masih terkena hit yang sangat sakit dan dipulangkan ke lobby begitu saja oleh tim Evos di sini. Nampaknya tim satu juga sudah mulai ada peperangan dan dua playernya dipulangkan ke lobby dan sekarang sementara mendapatkan 2 kill, 3 kill didapatkan oleh tim dua di sini. Dan sementara dari tim satu nampaknya memilih untuk mendok dan sementara terlihat satu orang player di bawah. Oh, langsung diserang begitu saja dari tim satu. Oke, dan sementara di sini nampaknya dari tim Evos ya. Oke, dan ternyata Sam digempurkan peluru oleh tim satu.
atur, apakah ya mampu, ampun, sementara masih menghindar-menghindar dulu, tapi akan digempur-gempurkan tembakan oleh tim satu. Benar sekali, apakah ya mampu. Oke, dan sementara kiri kanan ada musuh di atas, ada Skadau Army main di sini. Oh, dipulangkan ke lobby begitu saja oleh tim satu. Oke, dan sementara dari tim 9 sama tim 10 lagi melakukan peperangan di sini. Oke, kita lihat si The Roar berharapan dengan Skadau Army. Oke, dan sementara Jonas sebenarnya ada satu orang terkenok. Apakah masih mampu dibantu? Masih mampu dibantu, namun masih saja dilontarkan tembakan-tembakan dari tim-tim yang ada ya. Oke, tim-tim yang tersisa di sini. Oh, nampaknya dari tim 1 masih utuh 4 playernya dan sementara mendapatkan 4 kill. Oke, dari tim 3 sudah tersisa 2 player dan mendapatkan 3 kill ya. Nampaknya dari tim 1 sangat nyaman sekali ya. Oke, dan sementara di sini ada Cideroar di sini ya. Oke, dan sementara dari Skadau Army yang harus tertinggal satu orang playernya lagi di sini. Oh, nampaknya dari tim 1 sangat-sangat aman di posisi di sini ya. Oh, namun satu orang playernya harus terkenok MR09X. Oh, dipulangkan ke lobby begitu saja ya dari tim. Oke, dan dua orang player lagi di sini. Oke, dan sementara dari tim 1 berhadapan dengan tim 2 di sini ya. Sama tim 10. Oh, di sini lah Fury nampaknya terkena dimetron sama sakit sekali. Namun masih mengempurkan 1, 2, 3, 4, 5 tembakan menggunakan Akadrago di sini. Oke, ada Easy. Oh, nah sementara Harry mendapatkan 3 kill dan Easy mendapatkan 3 kill ya. Oke, dan sementara nampaknya dari tim 4 berada dengan tim 1. Oke, di sini. Oke, nampaknya dari tim 1 dipulangkan ke lobby oleh Cideroar dan oke, apakah Cideroar akan buyah kedua kalinya di match kedua atau gagal? Kita sama-sama saksikan dan harus goyah di match kedua. Oke, di match kedua dimenangkan oleh tim Cideroar ya, dimana di match pertama juga buyah di sini dan di match kedua juga buyah dan mendapatkan 10 kill di match kedua ya. Dan oke, di posisi kedua ada tim Dimas di sini. Harus puas juga di urutan kedua mendapatkan 6 kill. Oke, di sini ada tim Aim Kuning di sini berada di posisi ketiga dan posisi keempat. Oh, nampaknya Skadau Army Flank harus puas di posisi keempat dengan mendapatkan kill kosong. Di posisi kelima ada Evos Baby, oke, dan mendapatkan 1 kill ya. Dan sementara di posisi keenam ada Skadau Army di sini dan mendapatkan 4 kill dan oke, di sini ada Nerf ID di sini. Oke, dia harus puas di urutan ke-7 dan mendapatkan 8 kill. Wow, luar biasa ya. Oke, di posisi ke-8 ada IGSS Pod di sini mendapatkan 2 kill dan sementara dari Happiness puas juga di urutan 9 dengan mendapatkan 3 kill. Oke, dan sementara dari Cheus Family mendapatkan 1 kill dan puas di urutan ke-10. Oke, dan sementara MTR Pro Team, oh, luar biasa, mereka harus puas di urutan ke-11. Oke.